operandi kumpulan ini adalah mereka melakukan jenayah pecah rumah yang mempunyai kereta-kereta menarik perhatian, kereta-kereta yang mewah ya, seperti Estima, Velfire, Mercedes ya. Kunci kereta diperoleh daripada hasil pecah rumah dan dilarikan, itu satu ya, satu cara lagi. Yang kedua, yang menariknya, yang ramai yang mungkin tak tahu adalah mereka ini menggunakan satu jenis peralatan elektronik yang dipanggil Universal Auto Key Programmer atau hacker, untuk membuka kunci-kunci kereta sasaran mereka ni dengan hanya menghampiri kepada sasaran, buat program, dapatkan frekuensi, mereka berjaya membuka lock, dan hasil daripada apabila lock dah terbuka, alarm telah dinyah aktifkan, dan mereka menggunakan peralatan elektronik ini ataupun gadget ini untuk menghidupkan enjin tanpa menggunakan key. Sekarang pun memang tak ada kan, kita main tekan semuanya 100% elektronik, dan mereka dapat hidupkan enjin dan melarikan kenderaan-kenderaan tersebut. Okey, dan kebanyakan zaman sekarang ni kita ada memasang GPS dalam kenderaan-kenderaan mewah dengan tujuan untuk mengesan pergerakan-pergerakan kereta kita apabila hilang dan sebagainya. Namun kumpulan ini juga ada peranti dia sendiri, iaitu jammer. Mereka setelah masuk, mereka hidupkan jammer, activate jammer dengan niat ataupun tujuan untuk menyaktifkan ataupun menghilangkan kesan, menghilangkan jejak GPS tersebut. Target-target ni mereka ni berhubung melalui social media lah. Banyak jenis social media, antaranya WeChat dan sebagainya, dapat buyer katakan, okey, hari ini satu permintaan, saya nak sebuah kereta mewah jenis Estima contoh. Mereka tanggillah warna apa dan sebagainya, mereka cari kereta-kereta tu, menghampirinya menggunakan tank-tank ini, membuka, start, bawa lari, then deal dengan buyer melalui orang-orang tertentu lah. Dia ada grup dia. Dia ada grup yang mencuri, striker, ada grup yang transporter, ada grup yang beli, ada grup yang membawa ke tempat-tempat lain lah. Dan kita juga tidak menolak kemungkinan ada antara kenderaan-kenderaan yang telah dicuri, disamun ataupun dilarikan semasa pecah rumah ini, dibawa ataupun dihantar ke luar negara.